Satu, hari ini saya ada satu masalah yang saya ingin tekankan kepada pihak pengurusan, iaitu masalah kerusi untuk pegawai yang telah usang dan tidak selesa. Masalah ini dapat mengakibatkan kecederaan kepada para pegawai kita. Di sini saya ingin menggariskan dua cadangan untuk menangani masalah ini. Cadangan yang pertama iaitu menukar kerusi yang telah digunakan pakai.